Soalan formatif 3.3, soalan nombor 4. Rajah di sebelah menunjukkan lengkung Y sama dengan X kuasa 2 dan garis lurus Y sama dengan 4. Okey, suatu garis lurus dilukis melalui titik H, kosong, negatif 2. Okey, ini garis lurus yang sini. Okey, lepas tu dengan kecerunan negatif 1. Okey, dan bertemu dengan lengkung Y sama dengan X kuasa 2. Ha, bertemu juga dengan lengkung tu pada K, pada titik K. So, koordinat A, soalan A, cari koordinat titik K. Okey, kita buat A dahulu. Okey, kita buat A dahulu. Kita tengok, okey, titik K ni adalah persilangan. Sekejap, okey. Kalau diperhatikan, titik K ni persilangan di antara curve ni, K ni, di antara curve dengan garis lurus. Jadi kita perlu buat simultaneous equation, persamaan garis lurus. Persamaan curve kita dah ada, tetapi persamaan garis lurus kita tak ada. Tetapi okay, tetapi ya, dalam maklumat tu dia dah kata kecerunan garis lurus tu, kecerunan dia adalah negatif 1. Garis lurus ini melalui H, kosong 2. Nah, jadi daripada sini cikgu boleh cari persamaan garis lurus tu, di mana Y sama dengan MX plus C. Jadi cikgu gantikanlah. Okey, di mana Y kita 2, M kita negatif 1, X kita kosong, tambah C. Jadi kita akan dapat C kita 2. Jadi baru masukkan dalam persamaan Y sama dengan negatif X tambah 2. Jadi persamaan ini cikgu jadikan dia persamaan yang pertama. Okey, disebabkan garis lurus ini mana tadi? Okey, disebabkan garis lurus ini bersilang dengan curve, jadi persamaan curve cikgu Y sama dengan X kuasa 2 adalah persamaan yang kedua. Okey, jadi cikgu letaklah 2 dalam 1. Okey, cikgu letak 2 dalam 1. Jadi kita akan dapat X kuasa 2 sama dengan negatif X tambah 2. Jadi jadikan general form, tambah X tolak 2 sama dengan 0. Faktorkan dengan berhati-hati, X, X 2, 1, positif, negatif. Jadi dekat sini cikgu akan dapat X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 1. Ha, jadi mana kita nak pilih? Kamu tengok, disebabkan K ni berada di nilai X positif, jadi kita pilih X sama dengan 1 tau. Okey, bila X sama dengan 1, nak cari Y. Jadi cikgu pilih persamaan kedua lah, Y sama dengan 1 kuasa 2, 1 juga. Kesimpulannya, koordinat K adalah 1, 1. Yeay, berjaya. Okey, kita berjaya menyelesaikan soalan 1, sorry, soalan 4A. Okey, seterusnya kita tengok soalan 4B. Cikgu padam dulu. Okey, soalan 4B, cari nisbah luas rantau P kepada luas rantau Q. Okey, jadi okey, macam mana kita nak buat ni? Okey, cikgu letak garisan putu-putu dulu kat sini. Tadi K kita dapat 1, 1 kan? Jadi kat sini, 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 sini. Okey, sini adalah 1. Okey. Jadi, kalau nak cari luas rantau yang belorek, cikgu perlu cari titik persilangan di antara garis lurus Y sama dengan 4 dengan Y sama dengan X kuasa 2. Sebab apa? Sebab cikgu nak cari dekat sini pula berapakah nilai X kita. Kita nak cari nilai X tu. Okey, kita cari dulu. Okey, baru kita dapat idea nak buat macam mana. Jadi, okey. Jadi, untuk mencari titik persilangan, maksudnya simultaneous equation lah. Jadi, di antara curve B, di antara curve X kuasa 2 dengan garis lurus Y sama dengan 4.
Y sama dengan 4. Jadi, persamaan 1, persamaan 2. Jadi, cikgu letak 1 dalam 2. Okey, cikgu letak 1 dalam 2. Jadi, di sini X kuasa 2 sama dengan 4. X kuasa 2 tolak 4 sama dengan 0. Kat sini kita faktorkan 2 bracket. X tolak 2. X tambah 2. Jadi X sama dengan 2 dan negatif 2. Jadi kita fokus kat sini. Oh, nilai X kat sini bernilai positif. Jadi kita pilih yang positif. 2. Okey. Jadi, macam mana cikgu nak cari... kita nak cari nisbah rantau P per rantau Q. Bermaksud kita kena cari macam ni. Maksudnya, luas rantau P mesti berbahagikan dengan luas rantau Q. Jadi, cikgu kena cari rantau P apa, rantau Q apa, and then baru cari nisbah. Okay. Jadi, seterusnya. Betul-betul-betul-betul. Okay. Cikgu nak cari luas P tambah Q dulu. Okay, luas P tambah Q. Okay. Luas P tambah Q. Luas P tambah Q tu luas keseluruhan yang berlorek tu. Okay, cikgu guna macam mana ya? Okay, luas P tambah Q, kalau murid-murid tengok, okay, cikgu ambil highlight warna kuning dulu. Ini sebenarnya adalah bentuk segi empat. Segi empat tepat. Okay, segi empat. Okay, segi empat, kalau cikgu tolak dengan yang berlorek ni, yang cikgu lorek warna purple ni, okay, dapatlah P tambah Q. Jadi, luas P tambah Q adalah luas segi 4, luas sisi 4, tolak, oh tak, 4 tolak dengan luas bawah lengkung. Okey, luas bawah lengkung. Okey, jadi di sini luas sisi 4 cikgu, cikgu dapat kat sini 4 ya. Okey, panjang darab lebar 4 darab 2. 4 darab 2. Okey, lepas tu luas lengkung pula kita tahu di antara 0 hingga 2. 0 hingga 2, lengkung kita dah tahu X kuasa 2. Ah, macam tu. Jadi 8 tolak kita kamerkan X 3 per 3 0 hingga 2. Jadi sini 8 tolak. Okey, cikgu gantikan 2, sorry. Okey, 2 kuasa 3 per 3. Kita tolak kosong sebab kosong nilai dia. Okey, dekat sini kita akan dapat 16 per 3. Okey, 16 per 3 tu adalah P tambah Q lah. Okey, seterusnya. Ha, ni agak agak panjanglah sikit working step dia. Okey. Okey, seterusnya cikgu nak cari luas di bawah luas Q. Okey, luas Q pula. Okey, luas Q. Cikgu nak cari luas Q. Cikgu padam balik yang ini, kita nak conteng yang baru. Okey, luas Q. Kalau murid-murid tengok, cikgu warnakan sini, ini sebenarnya trapezium. Okey, trapezium. Jadi, cikgu akan cari, okey, luas Q sama dengan luas trapezium ditolakkan dengan luas bawah lengkung. Okey, luas bawah lengkung. Okey, luas trapezium, jangan lupa apa bendanya luas trapezium punya formula. Okey, cikgu tukar warna sikit nak bagi nampak lain. Okey, luas trapezium 1/2 darab panjang yang selari, yang ini panjang yang selari. Maksudnya sini 2, sini 2 Sini kan kita dapat koordinat dekat sini 1 1. Jadi di sini adalah 1. Okey, jadi 2 tambah 1 darab dengan tinggi, tinggi di sini 1. Tolak dengan luas di bawah lengkung, tapi kita tahu 0 hingga 1. Okey, X kuasa 2. Ah, begitu.
Jadi, okey, bila cikgu cari trapezium, cikgu akan dapat luas trapezium adalah 3 per 2. Okey, 3 per 2. Lepas tu ini kita dapatkan X 3 per 3, 0 hingga 1. Ah, macam tu. Hati-hati bila kita kamerkan. Kat sini akan dapat 1 per 3, akan dapat 0. Okey, last sekali kita akan dapat berapa di sini? 7 per 6. Okey, jadi ini adalah luas Q. Kesimpulannya, luas P apa? Okey, luas P. Panjang kan lukis step dia? Okey, bahagi lagi ni. Banyaknya bah pembahagian. Okey, ni bahagian sana. Dah selesai. Okey, jadi cikgu nak cari luas. Luas P pula. Okey, luas P. Luas P dah tertentunya luas P tambah Q. Luas P tambah Q tadi, tolaklah luas Q. Okey, P tambah Q tadi, 16 per 3. Q 7 per 6. Jadi kita akan dapat 16 per 3 tolak 7 per 6. Kita akan dapat 25 per 6. Ha, okey. Jadi kita fokus pada sini. Ini jawapan kita tadi. Luas P per luas Q. Itu nisbah eh. Okey, luas P. Luas P tadi cikgu dapat 25 per 6. Kita bahagikan dengan luas Q. Luas Q adalah 7 per 6. Jadi kita akan dapat berapa ni? Kita akan dapat 25 per 7. Jadi 25 per 7 kita tukar kepada nisbah. 25 nisbah 7. Ha, macam tu. Okey. Jadi berjayalah kita mendapat nisbah luas yang cikgu bahagikan tanpa tak nampak. Okay, good.